Selamat siang Ibu, selamat datang di Rumah Sakit Mardi Lestari. Ada yang bisa dibantu? Begini Pak, saya mau sunat anak saya. Kemarin sudah daftar sama Ibu Rosa. Ya, ini suhunya 354 Bu. Ibu ada batuk pilek? Tidak. Riwayat luar kota? Tidak ada. Oh ya, artinya ya Bu ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Nori. Baik, mungkin saya akan sedikit ngasih tahu dulu ya Bu ya tentang sunat. Kenapa kok sunat harus dilakukan untuk anak-anak? Karena memang untuk dari segi kesehatan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari sunat. Yang pertama, karena kita memang dengan sunat itu akan menjaga kebersihan dari alat kelaminnya si adik. Nanti jadi mudah dibersihkan dan nanti juga kita akan bisa untuk mencegah terjadinya infeksi-infeksi di saluran kemih. Gitu ya Bu ya, nanti setelah ini kita lanjutkan dengan sunatnya. Gimana adek, udah siap ya? Iya. Kita siap. Adek Damian, nanti pas disunat jangan takut ya. Iya. Ya, nanti ikuti yang dibilang sama Pak Mantri. Gek? Iya. Ya. Nah, gimana adek, sakit enggak? Iya. Enggak sakit toh, udah selesai toh, cepet toh. Iya. Ya udah, nanti sampai rumah enggak boleh kena air ya. Ya, dah. Nanti minum obat teratur, 2 hari kontrol. Ya. Sakit disunat sambil main game. Pak, Pak, emak disunat engko marah. Le, rasa wedi. Sunat ngene iki apik. Sing nandangi ya pinter-pinter, gone resik. Wis to, percaya bapak. Nek lu Pak esek lagi aku. Lah, ngene Pak e yonten. Sakit enggak? Enggak sakit toh. Ngono kok takut. Ternyata benar. Sunat di Rumah Sakit Mardi Lestari enggak sakit. Terima kasih Bu Rosa sudah dibantu anak saya disunat di Rumah Sakit Mardi Lestari. Sama-sama Bu Tari, nanti jangan lupa nggih 2 hari kontrol. Terima kasih Bu Rosa. Sama-sama.